Pemirsa, Ketua Umum Jalasenastri Vera Muhammad Ali menyerahkan secara langsung bantuan sosial kepada posko kemanusiaan TNI Angkatan Laut yang berada di wilayah Jakarta untuk warga Palestina di jalur Gaza. Kepala Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut, Brigadir Jenderal TNI Gatot Mardiono bersama rombongan Jalasenastri melepas langsung bantuan di kantor pengurus pusat Jalasenastri Kelapa Gading, Jakarta Utara. Vera Muhammad Ali dalam sambutan yang menyampaikan kegiatan penyerahan bantuan sosial adalah unsur Jalasenastri ditujukan kepada Dharma Pertiwi dan TNI Angkatan Laut. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian negara Indonesia kepada Palestina. Ia berharap apa yang diberikan ini bisa meringankan beban saudara-saudara di Palestina. Sebanyak 341 paket bantuan sosial kemanusiaan yang terdiri dari makanan, selimut, perlengkapan wanita, pakaian anak-anak hingga pakaian untuk laki-laki, handuk serta makanan. Bantuan sosial tersebut diserahkan kepada TNI Angkatan Laut sebanyak 200 koli dan 141 koli akan diserahkan kepada Dharma Pertiwi di bawah Mabes TNI. Paket bantuan sosial ini merupakan hasil kontribusi dari seluruh anggota Jalasenastri dari Sabang sampai Merauke. Hal ini merupakan salah satu upaya Jalasenastri dalam memberikan bantuan untuk meringankan beban bagi saudara-saudara di Palestina. Cari cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.